Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama saya Marlina Manaf. Ini siaran khas awal ni pagi. Kalau boleh tunjuk sikit apakah kenapakah saya berpakaian begini? Kerana saya hari ini sejak subuh pukul 3.30 pagi tadi saya menjalankan aktiviti ekoturism di negeri kelahiran saya Kelantan. Ini memang betul nak tolong promosi pelancongan domestik, dan sebenarnya dalam pada waktu yang sama kita juga nak cerita tentang realiti rakyat berhubung dengan pelancongan, yang mana selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan kita menyaksikan banyak sektor terjejas, antara yang paling terjejas adalah sektor pelancongan. Tetapi selepas PKP dilaksanakan pula pasca dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana kita nampak perjalanan dalam negeri dibenarkan, yang mana kita akan menyaksikan lebih banyak aktiviti pelancongan domestik, dan inilah yang kita nak highlight hari ini. Kalau saya sekarang saya boleh cerita, saya berada di Stone Hill Resort. Ini adalah pintu masuk kepada pendaki-pendaki nak mendaki Gunung Stong. Macam saya pagi tadi, saya telah pun mendaki sampai ke Kembaha. Kita menyaksikan tarikan yang berada di negeri ini, contohnya macam fenomena awan kapet yang mana anda tak akan jumpa kat tempat lain. Kita nak cerita berkenaan dengan survival ecotourism, dan hari ini bersama saya adalah Haji Yahya bin Ismail, yang mana menguruskan pengurus Stone Hill Resort. Kita nak cerita bagaimana operator-operator resort macam ni bangkit semula selepas PKP. Kita tahu sektor pelancongan paling terjejas. Macam manakah sektor ini kembali nak melonjakkan, nak menjana pendapatan, khususnya dalam keadaan pelancong domestik dah akan mula bangkit. Mula bangkit. Okey. Pertama sekali Haji, saya nak cakap kalau kita tengok produk eko pelancongan macam nature yang berkaitan dengan nature ni, selalunya kita hanya berjaya menarik pelancong-pelancong asing, khusus dari Eropah, dari Hong Kong. Tetapi sejak PKP ni, kita tahu pelancong asing tak masuk. Yeah. Jadi, satu-satunya cara untuk kita nak menggalakkan pelancongan adalah hanya menggalakkan pelancong domestik untuk datang dan menghargai pula produk-produk pelancongan macam di nature macam ni. Okey, saya nak tanya macam kalau dah sejak PKP ni, macam mana sambutan pelancong domestik terhadap produk-produk eko pelancongan? Contohnya lah macam apa yang ditawarkan di kita boleh dapat dekat Gunung Stong ni? Kita di Gunung Stong ni kita ada resort, kita ada tempat penginapan, kita ada tempat mandi berkelah di sekitar kawasan kita ni. Kemudian ini ialah laluan, satu-satunya laluan ke Gunung Stong yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi saya selepas pada PKP ni, saya banyak membuat aktiviti combine dengan sektor-sektor lain seperti sektor awam dan kita bergabung di antara dengan kumpulan-kumpulan lain, K-Wing, seperti K-Wing, Flying Fox. Kemudian kita ada buat berenang di sungai-sungai berhampiran, dan di Jelawan ni banyak tempat-tempat yang boleh melancong, yang boleh pelancong domestik datang ke sini. Jadi setakat pemerhatian ataupun mungkin track lah kedatangan pelancong domestik ni meningkat tak sejak PKPP ni pasca apa? Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, mana pelancong dah boleh travel kan? Ya, masa dalam Perintah Kawalan Pergerakan dulu, kita betul-betul mati. Tiga bulan tu betul-betul tak ada orang, kita hampir-hampir lumpuh. So kita kena survive. Selepas ni, selepas pada PKP, alhamdulillah pelancong domestik ni dah mula beransur masuk perlahan-perlahan. Tapi masih lagi dalam berjaga-jaga. Kita pun mengikut SOP. Maknanya mereka masih ada kebimbangan lah berkenaan mereka dengan ada, mereka masih ada kebimbangan, takut-takut melebaknya. Tapi kita patuh juga kepada SOP. Apa yang dilakukan kalau macam kita tahu track ni kadang in and out, orang datang pergi. Memang susah nak track siapa yang datang, siapa yang dah pulang. Apa dia punya langkah-langkah untuk jaga SOP
mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni? Orang yang masuk tu kita setengah-setengah tu kita ambil. Kalau dalam group tu kita ambil salah seorang daripada mereka. Okay. And then kita boleh kesan lah kalau benda ni berjangkit. Ada penyakit, kita boleh kesan boleh daripada kesan situ. Ada limit tak? Maknanya ada had tak? Maknanya pelancong ataupun pengunjung ni macam satu hari hanya ada 100 orang je boleh masuk? Kita tak ada had. Ada limit. Cuma apabila dah datang kumpulan ni, dia orang dah tahu. Dah tahu macam mana nak elakkan daripada virus ni berjangkit. Dia kumpulan dia, kalau kita kata 10 orang kumpulan dia saja. Dia tidak bercampur dengan lain. Kalau kita tengok macam kereta ramai-ramai ni, memang kereta parking sini. Tapi apabila mereka sampai di tempat perkhidmatan, mereka berasingan. Okey. Maknanya masing-masing dah tahu. Masing-masing dah tahu. Masing-masing tak perlu lagi nak diwar-warkan, kena pakai SOP dan sebagainya. Maknanya kesedaran dah ada. Okey, tadi Haji cakap pasal 3 bulan PKP, memang resort ni hampir mati. Saya pasti banyak lagi tempat-tempat lain yang mengalami nasib yang sama, malah dah pun menutup perkhidmatan operasi. Tetapi macam mana Stone Hill Resort ni mengekalkan cara nak menjana income dan sebab terpaksa juga nak jaga pekerja-pekerja yang bergantung hidup kepada Stone Hill Resort ni. Apa yang dilakukan? Maknanya ada produk-produk hiliran lain yang dijual selain daripada ketika tu? Semasa dalam PKP semua aktiviti pegun lah. Tutup semua. Bahkan di sekitar sini pun tidak ada aktiviti. Sama ada kedai makan ke apa semua ke, orang nak masuk pun kita tutup gate. Tapi selepas pada PKP buka dalam akhir bulan 6 tu, orang perlahan-lahan kita pun mewar-warkan kepada semualah. Jadi saya minta juga pihak-pihak kementerian, terutama sekali Kementerian Pelancongan, mewar-warkan benda ni. Dan saya sarankan agar RTM membuka peluang seluas-luasnya, hebahkan bahawasanya Stone Hill ini kepunyaan semua. Datanglah ramai-ramai. Dan kita resort kita pun tidak begitu mahal. Resort kita standard kita 150, ada 100 ke bawah, ada 200. Dia orang ni boleh mari buat family day di sini. Dan baru 2 minggu lepas datin dari Bacok, kemudian dari Kuala Lumpur, dan kumpulan Superbike dari Kuala Lumpur datang beramai-ramai. Sebenarnya saya rasa Stone Hill ni dia dah reputasinya ada, mungkin hebahan tak cukup. Mungkin saya rasa Nature Hill ataupun Nature produk ni banyak diketahui oleh pelancong asing. Cuma sekarang kita nak tukar asas kita punya target market lah. Macam mana ada hebahan-hebahan yang dibuat? Apakah bentuk-bentuk hebahan? Sebab saya tahu kadang-kadang produk-produk ekopelancongan ni dia banyak dijual melalui mulut. Maknanya okey, katakan saya pergi, okey saya pergi Stone Hill hari tu. So macam okey, tempat cantik, sebab saya jual produk tu cara macam tu lagi lebih dipercayai. Pandangan Haji sendiri. Kita ada keluarkan flyers. Flyers memberi penerangan ini pakej kita yang kita ada, pendakian, perhotelan ataupun resort kita. Resort kita, kemudian kita hantarkan flyers. Sebenarnya kita jualkan produk-produk kita ni melalui Facebook. So saya minta lah kerjasama, dan minta memang saya betul-betul minta dari Kementerian Pelancongan supaya bantu kita, dan RTM pun bantu kita. Hanya inilah satu-satu caranya untuk menaikkan pelancongan domestik. Dan harapan Haji selepas ni, sebab saya pasti mungkin kalau kena gaya promosi, mungkin akan lebih ramai pengunjung datang dan menikmati produk ekopelancongan. Sebab kita tahu ekopelancongan ni memang dia punya soul tu ada, cuma tak kena tak tap pada tempat yang betul je. Harapan Haji sendiri. Harapan saya agar ramai lagi pelancong-pelancong yang datang. Sekarang ni pelancong luar negara memang tak boleh tak boleh datang. So kita berharap semua yang pelancong domestik ni, orang-orang Malaysia lah, datang ke sini. Sebab ramai orang tak tahu bahawasanya this is the highest waterfall in Southeast Asia. Dan di sini juga mitosnya Tuan Putri Sa'adun yang dari Bukit Marak hijrah dia ke sini. Ramai orang tak tahu bahawasanya di atas sana ada Telaga Tujuh Puteri. Di sini saya pun tak tahu. ini okay, saya cerita. Ini yang sebenarnya benda-benda yang perlu dihebahkan. Di sini, di sana ada Telaga Tujuh Puteri, dan kononnya mungkin
di kawasan situlah Puti Sa'adun menghilangkan diri. Baik, terima kasih Haji Ismail. Terima kasih bersama saya. Baik, Tu Haji Ismail. Haji Yahya Ismail. Tengah tengah hari ini. Haji Ismail ini adalah pengurus Tong Hill Resort. Kita bercerita tentang survivor eko pelancongan pasca PKP, yang mana kita tahu ketika ini produk eko pelancongan ini memang ada sangat sangat mempunyai potensi untuk dipromosikan kepada pelancong domestik, sebab ketika ini pelancong domestik saja yang boleh menjana kembali sektor pelancongan di Malaysia. Kita akan bertindak seketika kembali selepas ini. Kita bersama dengan orang kuat Motek di Kelantan untuk mengulas tentang survival eko pelancongan di negeri ini. Baik, bersua kembali saya Malina Manaf berada di kaki Gunung Stong ni. Sepagi tadi saya dah pun mendaki lebih 400 meter untuk menyaksikan fenomena awan kapet. Nah, ini produk-produk pelancongan yang memang hanya ada di negeri kelahiran saya, Kelantan ni. Saya memang ini nak cerita sebab memang kita ada sedikit dekat lah dekat lokasi sebab kita lahir di sini kan. Okey, kita nak bersama dengan pengarah Motek Kelantan, Cik Ahmad Aidil, yang mana kita nak cerita. Tadi kita dah cerita dengan pengurus Stong Hill Resort ni macam mana tentang survival sektor pelancongan di Kelantan, khususnya melibatkan eko pelancongan, sebab kat Kelantan ni ada banyak produk eko pelancongan yang berkaitan dengan nature lah. Macam di Gunung Stong ni ada naik Gunung Stong, ada kembaha di Gunung Stong ni, dan kita juga ada air terjun bertingkat tertinggi di dunia. Okey, pertama sekali kita nak cakap, nak juga minta Cik Aidil ulas tentang, kita tahu selepas PKP ni sektor pelancongan ni antara yang paling terjejas teruk. Macam Haji tadi pun dah cakap, 3 bulan pegun, tak ada sebarang janaan pendapatan, sebab eko pelancongan ni selalu berharap pada foreigner, pelancong asing. Tapi kita nak switch sikit, sebab sekarang pelancongan domestik dah semakin meningkat, kita nak lonjakkan lagi. Cuma kita nak didik pelancong-pelancong domestik ni untuk menghargai eko pelancongan ni sebenarnya pelancong-pelancong asing, sebab mereka tak nampak apa dekat sini. Mereka nampak kadang-kadang apa yang ada dekat, mungkin kalau pergi Jungfrau mereka nampak apa, glazier kat situ. Tapi tak nampak dekat Malaysia ni kita ada awan kapet. Sebenarnya ni tak ada dekat tempat lain pun. Okay, ulasan Cik Aidil sendiri sebagai pengarah Motek yang bertanggungjawab mungkin oversee the whole pelancongan ni sektor dekat Kelantan. Terima kasih. Astro Awan ni. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada para petugas media yang sudi bersama dengan kita untuk kita menjejak satu laluan, salah satu daripada laluan ekoturism di negeri Kelantan, yang mana kita ada tiga. Yang pertama di laluan pantai, iaitu merangkumi daripada Tumpat sampailah ke Pantai Bisikan Bayu di Pasir Putih. Laluan yang kedua adalah daripada lodging sampailah melalui Gua Musang sampailah ke Taman Negara Kuala Lumpur. Itu laluan kedua. Ini merupakan salah satu daripada yang ketiga, iaitu bermula daripada Jeli, Batu Melintang di Jeli, memasuki ke kawasan Jelawang dan ke Dabong. Eko pelancongan ataupun pelancongan yang melibatkan alam sekitar ini merupakan satu perkara ataupun satu tarikan yang cukup kuat kepada pelancong asing. Walau bagaimanapun, education ataupun kita katakan pendidikan, pemahaman pelancong domestik kepada eko pelancongan ni agak rendah. Tetapi ia merupakan antara yang terbaik di negeri Kelantan. Kalau kita katakan, kita kaitkan dengan kalau kita kaitkan dengan ikon pelancongan negeri Kelantan, Gunung Stong merupakan ikon pelancongan yang ketiga, manakala Gua Ikan merupakan ikon pelancongan yang keempat, tarikan utama di negeri Kelantan. Apabila digabungkan, ia merupakan satu tarikan yang cukup kuat untuk kita lawati kepada para pelancong, dan ia memang jadi satu kegilaan, kita katakan, secara
mohon maaf lah, kita kata kegilaan ni satu perkara yang ni, tapi saya nak bagi penegasan. Kita kata satu penegasan bahawasanya memang sangat diminati oleh para pelancong asing disebabkan oleh perbezaan alam sekitar dan alam semula jadi berbanding dengan apa yang ada di negara mereka, terutamanya di Europe, di US, di Australia, di Jepun, di Korea. Cuma pendidikan ataupun pendedahan kepada para pelancong domestik ni kadang-kadang kebanyakannya tidak ke sampai ataupun kita kata tidak pandai nak menghayati apa yang kita ada di negeri kita dan di negara Malaysia ni. Yang mana kalau kita tengok sepanjang setiap kali kalau kita jejak ke Gunung Stong, sepanjang perjalanan kita katakan cukup dengan 100 meter, kita boleh menjumpai lebih daripada 20 jenis pokok yang tumbuh melia yang bukan ditanam. Itu kita boleh lihat melalui jenis-jenis daun, apa tu kita kata jenis-jenis buah dan sebagainya. Selain daripada itu, alam sekitar ni dia memang sangat dekat dengan kita sebenarnya. Sangat dekat dengan kita. Dan selain daripada kita boleh menghayati alam sekitar, kita boleh juga mengekalkan kesihatan kita. Apabila kita berjalan, kita mendaki, kita memanjat, kan? Ia mengeluarkan peluh yang cukup banyak, kan? Dia mengekalkan stamina kita, dia dibagi satu ketahanan yang cukup kuat kepada jantung kita, kan? Tetapi cukup kita perlu sedikit kita kata berhati-hatilah supaya tidak ada sebarang kemalangan apabila datang ke alam semula jadi. Dia berbeza dengan boleh katakan totally different dengan apa yang melancong di bandar. Hazard di bandar dengan hazard di sini adalah berbeza. Di sini betul-betul bergantung kepada kita. Di bandar mungkin ada, kita katakan ada kemalangan jalan raya dan sebagainya. Di sini tidak ada. Tidak akan ada kemalangan jalan raya. Hanyalah disebabkan oleh, mungkin disebabkan sedikit kecuaian. Itu saja. Kalau kita berhati-hati, memang best. Okey. Kita pergi balik, macam selalu, macam kita cerita pasal hebahan. Pasal pendidikan tadi Cik Aini dah bagi tahu tentang hebahan sebab nak tap to the right market tu. Sebab bila kita tap to the right market, macam tadi kita cakap dengan, sembang dengan Haji tadi, berkenaan dengan promosi, macam saya cakap, katakanlah saya jadi ejen kecil pelancongan. Semalam saya pergi bawa balik daripada ni, tapi tempat tu cantik pun semua kan. Tapi at the same time, apakah bentuk-bentuk promosi dan hebahan yang sesuai ketika ini dalam keadaan PKP ini, kita nak tap to the tourism, apa, pelancong domestik ni. Tetapi pada masa sama untuk, sebab tadi Haji pun cakap, ada kebimbangan lagi masih bersarang di hati pengunjung berkenaan dengan virus ni. Ini memang tak boleh nak lari lah. Cuma kita nak being jadi smart untuk tap the right market, tapi pada masa sama nak memastikan mereka punya kebimbangan berkenaan dengan penularan virus tak ada sampai mengancam kehadiran mereka nak datang di sini. Yang pertamanya, para pelancong domestik saya nasihatkan, kalau boleh gunakan ejen pelancongan yang berlesen. Dan menggunakan pemandu pelancong yang berlesen alam sekitar. Mereka ni memang cukup berpengalaman, berpengetahuan dan memang boleh dikatakan mempunyai cukup maklumat untuk kita berkongsi. Dan boleh dikatakan kalau kita kata para pelancong domestik ini datang, tuan-tuan dan puan-puan datang ke Kelantan, boleh mendapat informasi yang cukup berguna yang mungkin sebelum ini kita hanya belajar melalui buku, melalui internet, melalui cikgu yang mengajar. Tetapi di sini kita belajar melalui pengalaman. Kita sentuh, kita hidu, kita bau, kita tengok dan sebagainya. Ini sangat-sangat berbeza dengan apa yang kita pelajari di waktu persekolahan ataupun secara akademik. Berbanding dengan zaman tahun 80-an, 70-an, ini benda sesuatu yang cukup biasa. Tetapi untuk zaman milenium tahun 2000, tahun 2010 dan sekarang tahun 2020, yang dikatakan sepatutnya kita kata ada kereta terbang, kan? Maksudnya kita dah sepatutnya dah nak melangkah ke negara maju. Pengetahuan berkenaan dengan alam sekitar ni kurang. Sepatutnya selari dah dengan selari. Kalau semua faham, semua menghayati, insyaAllah memang best. Kalau datang untuk pelancong alam sekitar, datanglah ke Kelantan, memang best. Memang ini tempat dia lah. Memang ini tempat dia. Tempat betul untuk datang dan betul menghayati alam sekitar. Okey, Cik Adi boleh tak bagi apa kata, jangkaan sekarang ni selepas 3 bulan pegun, bulan 6 tu baru start nak slowly naik balik pelancongan. Kita boleh tak jangkakan macam pelancongan domestik ni akan meningkat
mungkin ada tempoh masa dia, sebab sekarang kalau di Kelantan, di Gunung Stone sini, bulan 11-12 dah tak boleh nak naik sebab tutup. Apakah tempoh rasional yang kita boleh cakap pelancong domestik ni akan jadi penyumbang utama kepada satu pelancongan dalam masa beberapa bulan nanti? Alhamdulillah untuk setakat ni, industri pelancongan di negeri Kelantan untuk pelancong domestik untuk 2-3 bulan semasa PKP, semasa PKPP, Kelantan mendahului daripada negeri lain. Oh, okey. Cuma baru-baru ni saya difahamkan telah didahului oleh negeri Terengganu disebabkan oleh pelancongan domestik mungkin ada pulau, faktor pulau, pembukaan pulau dan sebagainya. Tetapi walaupun kita dikatakan kita terkeharapan untuk menarik pelancong domestik ke negeri Kelantan berbanding dengan negeri lain, tetapi pelancong domestik ini jarang datang menghayati ekopelancongan. Kebanyakan datang untuk shopping ataupun untuk pasal seti kerja, datang ke bandar, kan, datang makan, datang cari warisan, kan, jalan-jalan ke museum, tengok di Kebarat dan sebagainya. So kali ini kita sangat, kalaulah ekopelancongan ini difahami dengan sebenar-benarnya, saya menjangkakan Kelantan akan mengekalkan momentum tentang pelancong domestik. Menerajulah dalam insya-Allah itu target kita, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Saya doakan yang terbaik untuk semua kita ni lah, orang Kelantan, kontak Kelantan, apa operator pelancongan di Kelantan ni. Okey, baik, itu saja masa yang kita ada, dan sebenarnya saya nak pesan satu je lah, sementara kita dalam tempoh PKPP pemulihan ni, bolehlah gunakan waktu-waktu ini untuk menghargai segala apa produk ekopelancongan yang ada, bukan saja di Kelantan, banyak negeri lain pun ada juga. Tetapi gunakan kesempatan ini untuk melihat, untuk berhenti dan lihat, teliti balik segala kelebihan yang kita ada berbanding negara luar. Sebab kalau pelancong asing boleh datang dan menghargai produk yang kita ada, kenapa tak rakyat Malaysia sendiri buat perkara yang sama? Dan sebab ini jelah waktu yang kita boleh buat untuk bantu sektor pelancongan bangkit semula selepas terjejas teruk akibat perintah kawalan pergerakan. Saya pasti ramai di luar sana yang masih lagi bertatih untuk memulakan semula apa juga operasi mereka, yang sekecil-kecil operasi sampailah ke operasi mereka yang sebesar-besar operasi, seperti mana yang kita dah cakap dengan Haji tadi tentang operasi yang sektor di ekopelancongan ini. Terima kasih kerana menonton. Saya bersiaran dari kaki Gunung Stone di Kelantan, sempena menghayati produk-produk ekopelancongan yang terdapat di Dabong ini. Kita akan berjumpa lagi dalam peluang-peluang lain. Assalamualaikum, salam. Terima kasih kerana menonton.